Halo guys, nama gue Kuyo dan selamat datang di Rekap Cerita. Jadi kalau kalian mengikuti channel gue, sempat menceritakan tentang Warcraft 3 Reign of Chaos. Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode selanjutnya, yaitu tentang The Frozen Throne. Bentar guys, tapi ada yang kurang guys. Bentar ya guys. Nah, kalau nggak ada es teh kurang afdol guys. Bentar guys. Oke guys, jadi di Frozen Throne ini akan ada beberapa part ya. Jadi gue juga agak bingung sih. Ini sebenarnya antagonisnya siapa, protagonisnya siapa juga agak membingungkan guys. Tapi kita akan udah satu persatu, agak nyantai aja, nggak usah terlalu tegang teman-teman ya. Yang pertama adalah cerita tentang Illidan dan Maiv. Jadi cerita yang pertama ini menceritakan tentang pengejaran Maiv, seorang sipir penjaga yang mengejar Illidan teman-teman ya. Gue bingung Illidan apa Illidan ya, kelihatannya Illidan ya, tapi gue terlalu biasa manggilnya Illidan guys. Jadi pada cerita Reign of Chaos yang kemarin itu Illidan kan dibebaskan oleh Tirande ya, yaitu sang kekasihnya, dan efek dari membebaskan itu adalah si sipir penjaga ini, Maiv Yarushong ya, bukan penyanyi bayangan teman-teman ya, jadi benci kepada Tirande, dan dia karena seorang sipir penjaga dia berwajib untuk tetap menjaga, berkewajiban untuk menjaga tahanannya. Nah, tahanan ini lepas guys, Illidan ini lepas dan dia mengejar Illidan ini. Di dalam pengejaran ini, Maiv mengejar Illidan di Azarha, dan dia mengejar tidak sendirian, tapi dia bersama dengan temannya yaitu Naisha. Pengejaran ini tidak berlangsung mulus teman-teman, karena Illidan juga membuat sebuah pasukan bernama Naga. Nah, di dalam pasukannya ini tuh ada yang berbentuk duyung, kadal, kura-kura, dan seekor burung aneh. Jadi pasukannya ini bukan pasukan Night Elf atau Elf, karena kan Illidan kan sebenarnya sebangsa Elf. Tapi karena dia yang di Reign of Chaos itu dia sudah menghisap kekuatan salah satu Dreadlord, jadi dia sekarang bukan pure elf, jadi dia setengah iblis ya menurut gue ya. Dan dia membangun pasukan baru bernama Naga. Nah, jadi itu dalamnya ada beberapa makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Si Maiv ini mengejar sampai di Tomb of Sargeras. Nah, di sini nanti terjadi pertarungan yang sangat-sangat sengit sekali. Di Tomb of Sargeras ini sebenarnya Illidan ini ingin mencari mata Sargeras ya, atau Eye of Sargeras. Bertujuan adalah untuk melelehkan kutub utara teman-teman. Jadi untuk melelehkan si tahtanya Lich King ini teman-teman ya. Nah, kalau kalian tahu sedikit cerita aja, kalau kalian main Dota ya, kalian tahu Phantom Assassin di Dota 1 ya. Nah, ini Maiv Yarushong ini, si penyanyi bayangan ini adalah Phantom Assassin itu kalau di Dota ya teman-teman ya. Just info aja teman-teman ya. Karena Illidan terlalu kuat, jadi Maiv tidak bisa mengalahkannya dan terpaksa dia mundur teman-teman. Kemudian sialnya temannya satu-satunya yaitu Naisha ya, itu harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan si Maiv. Nah, karena Maiv terdesak dan pasukannya sangat sedikit sekali dan temannya juga meninggal ya, berkorban demi dia, si Maiv ini mencari bantuan kepada Malfurion dan Tirande untuk membantunya untuk menangkap Illidan. Sebenarnya si Maiv dan Tirande ini saling membenci guys. Yang satunya pacarnya Illidan, yang satunya sipir penjaga, yang satunya membebaskan, yang satunya ingin menangkap. Tapi ya karena Tirande dan Malfurion ini harus bertanggung jawab akan apa yang telah dilakukan, jadi Tirande ini ya udahlah, dengan kesepakatan tertentu akhirnya Tirande menyetujui untuk kembali mengejar Illidan dan bersama dengan Maiv. Jadi dibantu oleh Tirande. Nah, di tengah perjalanannya ini, Tirande dan Maiv ini bertemu dengan pasukan Blood Elf yang dibimbing oleh Kael Tas. Jadi kalau Blood Elf itu berbeda dengan Night Elf dan Elf biasa. Di Blood Elf ini ras peri yang hidupnya mirip dengan manusia teman-teman, yang dipimpin oleh Kael Tas tadi. Nah, ini sedikit cerita guys ya. Kalau kalian main Dota 1, kalian main Invoker. Nah, si Kael Tas ini adalah Invoker, wujud dari Invoker ini Kael Tas ini teman-teman ya. Si Maiv dan Tirande ini melindungi rombongan Blood Elf dari sisa pasukan Burning Legion atau Undead ya. Karena banyak sekali pasukan Burning Legion yang bermunculan dan mengancam mereka, akhirnya lagi-lagi harus ada orang atau salah satu dari mereka yang mengorbankan diri, yaitu Tirande.
Jadi ketika rombongan Blood Elf dan Night Elf ini setelah melewati jembatan, Siti Randi ini tetap stay di tengah jembatan dan dia mengeluarkan jurus Starfall, jurusnya Mirana, dan menghancurkan jembatan itu bersama dengan dia juga jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus sungai Mirana ini. Jadi dia mengorbankan dirinya supaya Burning Legend ini tidak bisa mengejar rombongan Blood Elf. Si Maiv ini kan terdesak lagi nih karena pemimpinnya juga mati ya, dalam tanda kutip mati. Kita nggak tahu dia mati benar apa enggak, tapi Maiv menganggapnya Tirande ini mati dan dia kembali ke Malfurion. Dan kemudian dia berkata kepada Malfurion bahwa si Tirande ini mati. Jadi Malfurion ini sempat emosi dan dia merasa mati ini gara-gara Illidan. Karena emosi ini akhirnya si Malfurion ini mengerahkan semua pasukan untuk menggagalkan ritualnya Illidan. Dan Maiv ini memang agak licik sih sebenarnya. Dia sedikit memanipulasi keadaan supaya tujuannya itu tetap tercapai dengan meminta bantuan Malfurion, mengerahkan semua pasukannya, dan akhirnya ritualnya Illidan ini gagal, sempat berhasil digagalkan dan Illidan ditangkap. Jadi ritual pengaktifan mata Sargeras ini telah gagal dan Illidan ditangkap oleh Malfurion. Nah, di tengah penangkapannya ini, ketika mau kembali ke daerah kekuasaan Night Elf, si Illidan ini berkata bahwa sebenarnya tujuan dari pengaktifan mata Sargeras ini adalah untuk melelehkan kekuatan Lich King di kutub utara sana, ya, mengelelehkan kutub utara itu. Tetapi Malfurion tidak percaya dengan apa yang dikatakan Illidan. Dia sudah terpacut emosi karena si Tirande ini mati, teman-teman. Beberapa waktu kemudian si Kyle Tas ini menemui si Malfurion di tengah-tengah perjalanannya dan berkata bahwa pasukannya si Blood Elf ini, pasukannya Kyle Tas ini melihat Tirande yang terjebak di suatu tempat. Jadi Tirande ini belum mati, guys. Maka dari itu Malfurion ini marah besar kepada Maiv dan mengusirnya karena dia merasa dibohongi, teman-teman. Dia merasa dibohongi oleh Maiv. Dan akhirnya dia membebaskan Illidan. Akhirnya pasukan naga dan pasukan Night Elf, ya, pasukannya Malfurion dan pasukan Illidan ini bersatu untuk menyelamatkan si Tirande dari serangan Burning Legend. Jadi ketika Tirande ini terjebak di suatu tempat, dia benar-benar sendirian, dia dikeroyok oleh Burning Legend, teman-teman. Dan akhirnya enggak jadi bad ending, teman-teman, ya. Si Tirande berhasil diselamatkan dan Illidan akhirnya meninggalkan Tirande dan Malfurion untuk ke dimensi lain. Dan itu dimensinya namanya Outland. Nah, sedikit cerita bahwa Illidan ini adalah adik dari Malfurion. Jadi saling berkaitan, ya. Si Tirande suka dengan Illidan. Illidan adalah adiknya Malfurion dan Malfurion itu temannya si Tirande. Jadi ketiga makhluk ini itu saling berkaitan. Kita akan berlanjut ke cerita ke Kyle Tas, ya. Ini sedikit cerita tentang Kyle Tas. Let's go. Bentar, minum dulu, guys. Di waktu yang lain, si Kyle Tas ini berpisah dengan Illidan dan dia menemui bangsa manusia yang dipimpin oleh Garitos. Nah, di Garitos ini adalah seorang kesatria yang sifatnya rasis. Jadi dia itu tidak menyukai ras selain ras manusia. Jadi dia itu orang orang yang sangat rasis sekali. Nah, si Garitos ini diperintahkan oleh si Garitos untuk melindungi wilayah Dalaran dari pasukan undead. Nah, jadi ceritanya Garitos ini melindungi dan dia sedikit terdesak oleh pasukan undead. Nah, tetapi dia dibantu oleh pasukan naga yang dipimpin oleh Putri Vas, teman-teman, ya, untuk memukul mundur undead. Nah, setelah itu si Garitosnya tahu bahwa Malfurion ini bekerjasama dengan pasukan naga dan dia tidak suka. Kemudian dia memerintahkan untuk memenjarakan si Kaltas ini. Jadi, dia juga bingung dengan Garitos, ya. Si pasukan naga ini membantu pasukan manusia, kan, yang dipimpin oleh Kaltas yang isinya Blood Elf. Dan itu positif, teman-teman, kan, membantu untuk memukul mundur undead dan itu berhasil. Tapi Garitos ini nggak seneng. Dia nggak seneng ketika ada ras lain yang membantu aliansi manusia. Dan akhirnya si Garitos ini dianggap pengkhianat dan dia dipenjara. Nah, tetapi lagi-lagi Putri Vas ini muncul dan dia menyelamatkan si Kaeltas.
Kemudian dia membawa Kaltas ke dimensi lain, tempat di mana Illidan berada. Jadi dia si Kaltas ini ikut ke Outlander karena dia merasa aku udah nggak ada tempat lagi di sini. Ya di sini juga di bawah kepemimpinan Garitos ini juga dia malah dikhianati. Justru yang mengkhianati ini adalah Garitos, bukan si Kaltas. Nah, jadi ceritanya si Kaltas dan Putri Vas ini menyusul Illidan di Outland. Nah, jadi ceritanya Outland ini adalah sebuah tempat itu yang sangat gersang sekali, yang suasananya seperti neraka, teman-teman. Ya. Jadi, ketika Kaltas dan Putri Vas ini tiba di Outland, mereka melihat bahwa tuan mereka, Illidan, ini telah tertangkap oleh Maiv. Jadi si Maiv ini tuh ternyata masih mengejar si Illidan, guys, sampai ke Outland. Jadi setelah Illidan meninggalkan Malfurion dan Tirande, si Illidan ini kan ke Outland. Itu ternyata diikutin oleh Maiv Shadowsong, guys. Si sipir penjara ini yang masih gigih sekali untuk mengejar si Illidan, teman-teman. Ya, dan akhirnya dia berhasil menangkap Illidan. Nah, melihat itu, Kaltas dan Putri Vas ini berencana untuk membebaskan Illidan ini. Dan akhirnya dengan rencana yang hebat sekali, mereka hasil untuk mengalahkan Maiv Shadowsong dan membebaskan Illidan. Setelah Illidan bebas, Illidan ikut membantu untuk mengalahkan si Maiv, dan akhirnya Maiv benar-benar sak dan dia benar-benar mundur untuk terakhir kalinya. Nah, si Illidan ini menceritakan kenapa dia mau ke Outland, guys. Jadi gini, guys, ceritanya awalnya kenapa Illidan itu ke Tomb of Sargeras, yaitu untuk mengaktifkan pengaktifan mata Sargeras. Ya, itu ada yang nyuruh, guys. Jadi bukan karena keinginan si Illidan, tapi ada yang nyuruh, yaitu adalah pimpinan sisa-sisa Burning Legend, yaitu namanya Kil'jaeden. Nah, Illidan ini diiming-imingi kekuatan yang sangat hebat sekali ketika dia berhasil untuk melelehkan Kutub Utara. Jadi dia tuh diiming-iming kekuatan yang sangat hebat. Jadi sebenarnya Illidan ini juga gue bingung ya, dia tuh protagonis atau antagonis atau tengah-tengah, gue nggak tahu, karena dia juga punya kepentingan sendiri ya. Dia dengan kekuatan yang hebat sekali mungkin dia akan menguasai dunia atau gimana juga nggak tahu. Nah, maka dari itu, karena pengaktifan mata Sargeras ini gagal, jadi Illidan ini dia ingin melarikan diri dari Kil'jaeden ke Outland dengan upaya supaya Kil'jaeden tidak bisa menemukan dia. Dan akhirnya setelah penceritakan itu, Illidan dan pasukannya ya, berencana untuk menguasai daerah Outland dengan menghancurkan portal-portal dan mengalahkan makhluk iblis penguasa Outland, yaitu bernama Makteridon. Ya, gue takutnya salah ngomong ya. Makteridon. Nah, setelah mengalahkan Makteridon dan menghancurkan portal-portal yang jadi gunakan untuk dimensi lain, si Illidan ini berhasil untuk menguasai Outland. Tapi nggak sampai di situ, guys, ya, nggak sampai di situ. Dan ternyata si Kil'jaeden ini masih dapat menemukan si Illidan. Jadi dikira Illidan ini Kil'jaeden tidak bisa menemukan dia. Jadi kekuatan Kil'jaeden ini sangat hebat sekali dan dia berhasil untuk menemukan Illidan. Setelah itu si Illidan ini memohon maaf, memohon ampun kepada Kil'jaeden dan meminta satu kesempatan lagi untuk benar-benar melakukan misi. Melanjutkan misinya lagi untuk melelehkan Kutub Utara. Dan setelah perundingan yang hebat sekali, akhirnya Kil'jaeden ini menyanggupi permintaan si Illidan ini. Dan akhirnya Illidan dan pasukannya ini berangkat bergegas ke Kutub Utara untuk menggagalkan, untuk menghancurkan menara Lich King, atau yang disebut dengan Frozen Throne. Jadi cerita si Illidan ini ya sampai di situ aja. Cerita si Illidan ini ya sampai dia itu mau berangkat ke Frozen Throne. Nah, sekarang kita akan berpindah ke Arthas. Nah, cerita tentang Arthas lagi. Jadi yang di Reign of Chaos ini kan Arthas dibawa ke kekuasaan Archimonde, dan sekarang Archimonde sudah meninggal dan akhirnya wilayah Lardaeron ini dikuasai oleh undead. Dan si Arthas ini mengklaim dirinya sebagai raja yang baru. Jadi sebagai raja penguasa Lardaeron. Nah, melihat itu, trio Dreadlord ini tidak suka dengan Arthas yang dulunya kan dia seorang manusia. Jadi tidak suka dipimpin oleh
ras manusia, teman-teman. Yaitu tiga trio Dead Lord ini adalah Barnazar, Deteron, dan Varimatras. Nah, jadi trio Dread Lord ini berencana untuk membunuh si Arthas. Jadi untuk membunuh si Arthas ini, si trio Dread Lord ini tidak bisa hanya sendirian. Mereka mencari bantuan ke Sylvanas, seorang kesatria pemanah yang dirubah Arthas menjadi undead. Dan akhirnya setelah perundingan itu, si Sylvanas menyanggupi untuk bekerja sama untuk membunuh Arthas. Jadi ceritanya si Arthas ini diundang oleh trio Dead Lord ini untuk datang, dan si Arthas ini dengan polosnya tanpa curiga dia datang menyanggupi undangan si trio Dead Lord ini, dan akhirnya Arthas dijebak dan dipenjara, guys. Jadi si Arthas ini dijebak di sebuah bangunan, dan tidak berhenti di situ saja, ada pasukan undead yang loyal kepada Lich King ini membebaskan Arthas dari tempat itu. Dan ketika Arthas keluar dari tempat itu, tidak berhenti di situ, dia dicegat oleh Sylvanas, teman-teman. Dan Arthas dipanah oleh Sylvanas, dan dia tidak bisa bergerak. Dan akhirnya si Kel'Thuzad ini datang, muncul, dan memukul mundur Sylvanas dan pasukannya. Jadi Sylvanas ini berhasil dipukul mundur, dan si Arthas ini berhasil diselamatkan. Nah, karena keadaan yang sangat genting sekali, akhirnya Kel'Thuzad ini menyuruh Arthas ini untuk pergi melarikan diri ke kutub utara untuk membantu Lich King yang mulai melemah karena efek daripada proses mata pengaktifan mata Sargeras. Jadi walaupun mata Sargeras ini belum selesai diaktifkan penuh, tapi ada proses pelelehan itu yang menyebabkan kekuatan Lich King ini sudah berkurang, teman-teman, ya. Tidak berhenti di situ. Wilayah Rotheron ini menjadi sangat genting sekali, perebutan kekuasaan yang sangat hebat sekali, dan akhirnya salah satu trio Dreadlord yang bernama Varimartras ini berencana untuk mengejar si Arthas, dan dia mengajak Sylvanas untuk bekerja sama dengannya. Tetapi si Sylvanas ini menolak permintaan oleh Varimartras ini, dan karena ditolak ini, Varimartras ini tersinggung oleh Sylvanas dan untuk menghabisi Sylvanas. Tetapi karena Sylvanas ini terlalu kuat, jadi si Dreadlord ini kalah, teman-teman, dan malah menjadi tawanan oleh Sylvanas. Dan setelah itu Varimartras ini meminta ampun kepada Sylvanas dan mau membantu Sylvanas untuk mengalahkan sisa-sisa Dreadlord itu, yaitu Barnazar dan Deteron. Jadi malah sudah kalah dan menjadi anak buahnya Sylvanas, ya, si Varimartras ini. Nah, Sylvanas ini menemui Garitos, ya, yang nanti pemimpin ras manusia ini, untuk bersama-sama mengalahkan sisa-sisa undead. Dan akhirnya Sylvanas ini berhasil untuk menghancurkan atau membunuh sisa-sisa Dreadlord ini. Dan akhirnya si Garitos ini juga dikhianati oleh Sylvanas dan dibunuh, guys. Jadi Garitos ini hanya dimanfaatkan oleh Sylvanas saja dan akhirnya dibunuh oleh Sylvanas. Dan Sylvanas ini membangun komunitas undead yang baru bernama Forsaken, yaitu yang terapi. Jadi ceritanya Sylvanas undead itu sampai di situ saja, sampai di Lord Terran itu dan dikuasai oleh Sylvanas. Dan sekarang kita akan kembali ke Arthas yang melakukan perjalanan ke Kutub Utara. Jadi intinya kalau gue lihat itu, cerita tentang Frozen Throne ini tuh tentang pengkhianatan dan pengkhianatan, teman-teman, ya. Tidak ada benar-benar loyal, sampai loyal seloyal-loyalnya nggak ada, kan. Jadi setiap individunya tuh ada kepentingan masing-masing, demi memenuhi kepentingan itu dia rela untuk mengkhianati satu dengan yang lain. Oke, sesampainya di Kutub Utara atau Northern ini, si Arthas ini disambut oleh ekor kumbang raksasa, kumbang undead raksasa bernama Anubarak. Dan Anubarak ini ngomong ke Arthas bahwa dia itu diutus oleh Lich King untuk membantu si Arthas ini. Nah, setelah sampai di sana, si Arthas membangun sebuah markas, dan dia melihat bahwa pasukan Illidan itu telah tiba di sana. Jadi si Arthas ini tidak tenang-tenang saja di sana. Dia disambut oleh pasukan Illidan, dan dia melihat bahwa menara Lich King ini sudah berada di dekatnya. Nah, untuk masuk ke menara Lich King ini, mereka harus mengaktifkan 4 obelix. Nah, jadi untuk masuk ke menara ini, mereka harus menguasai obelix, guys. Yaitu semacam tiang raksasa yang berada di dekat menara Lich King. Dan ini ada 4, totalnya ada 4, guys. Nah, jadi masing-masing kubu, antara kubu Arthas dan kubu Illidan ini harus menguasai obelix itu untuk masuk ke menara. Jadi
kubu ini saling bertengkar, saling berperang, dan perang pun pecah. Akhirnya perebutan itu sangat sengit sekali. Jadi si Arthas mendapatkan Obelix yang ini, si Illidan mendapatkan Obelix yang ini, dan akhirnya saling berebut dan akhirnya pecah. Dan kubu Arthas akhirnya memenangkan pertarungan itu dan mendapatkan kekuasaan atas 4 Obelix itu. Akhirnya Arthas masuk ke menara, dan ketika dia mau menuju ke menara itu, si Illidan tiba-tiba nongol di dekat Arthas dan mencegah Arthas untuk masuk ke dalam menara itu. Dan akhirnya mereka saling bertatap muka, saling bertemu, dan dua sengit pun pecah. Jadi kedua gue nggak tahu ini protagonis atau antagonis, gue nggak tahu ya, karena masing-masing juga punya latar belakang yang kurang benar juga ya teman-teman ya. Akhirnya Arthas menuju ke menara. Ketika dia menaiki menara itu, dia teringat oleh masa lalunya tentang pengkhianatan-pengkhianatan yang telah dia lakukan. Tentang masa lalunya itu terlihat di bayangan-bayangan itu, terngiang-ngiang di otaknya, guys. Nah, sesampainya dia di menara, dia melihat jubah yang di dalamnya ada roh Lich King. Akhirnya dia memecahkan es yang ada di yang menutupi jubah itu, dan akhirnya si Arthas memakai jubah itu dan bersatu dengan Lich King. Death in the cold. Complete.
Jadi sampai di situ saja ceritanya tentang Frozen Throne, dan akhirnya si Arthas itu menjadi Lich King yang adalah makhluk yang paling ditakuti di dunia. Jadi pada pada akhirnya ya si Arthas sendiri yang menjadi Lich King, teman-teman. Yang mana di Warcraft 3 Reign of Chaos kan si Arthas ini masih menjadi paladin, yaitu ras, bukan ras ya, kayak kelas atau pasukan. Paladin itu pasukan yang benar-benar melindungi melindungi tempat itu dari undead. Jadi intinya paladin itu pembasmi undead. Dan akhirnya si Arthas ini malah menjadi undead. Dan setelah menjadi undead, dia tidak stop di situ, dia tidak berhenti di situ, malah dia menjadi Lich King sendiri, guys. Jadi ini menurut gue ini apa ya, guys? Protagonis yang menjadi antagonis sekaligus menjadi protagonis juga. Jadi gue agak bingung dengan cerita Frozen Throne ini ya. Terima kasih yang sudah melihat. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dan jangan lupa untuk like kalau kalian menyukai video ini. Dan kita akan berbagi di video-video berikutnya. Terima kasih dan Guyoyo.